Bro, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Under Classic Track. Nah, kita berada di daerah Toga, di Lumajang, daerah kota lah. Ini tempat-tempat besi-besi rosok. Ini tumpuk di sini lah. Ini pelatih saya ini, bos kepala pelatih. Ini senior ini yang menguasai daerah Lumajang. Besi tua seluruh Lumajang dikuasai oleh Cak Mis. No, to. Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang detail tentang masalah apa sih rosokan itu, kelebihannya apa, kita berdagang di rosokan itu manfaatnya apa, labanya berapa. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita sudah masuk ke area PSK ini bukan pelacur ya, bukan, tapi kepanjangannya pendekar sembarang kalir pedagang. Nah, ini PSK. Ini ada beberapa barang antik, menurut dia antik sih. Ya, ini ada lampu kuno. Ini dari besi. Nah ini. Nih, silakan datang ke Lumajang daerah Toga. Banyak sini ada spare part, barang antik, kepala ada, kepala manusia ada. Nah, ini kepala manusia perempuan. Dia juga begal kepala manusia. Nah, ini. Wah, belum yang sini. Wow. Ini lo. Ini. Dia juga penculik anak manusia. Nah. Ini banyak bayi-bayi yang tergantung di sini. Ada 3 bayi yang berumur ada berapa bayi ini? Ada 4 bayi. Yang 3 kembar, perkiraan umur 3 bulan, yang satu udah 5 bulan kakinya putus. Nah, kakinya putus itu kena kecelakaan. Oh, ada lagi satu, yang ini. Nah, ini usianya yang ini, oh iya, tetap 5, gak kembar sih. Yang kembar 2, yang satu perempuan, yang ini cewek, yang ini kakinya hilang, kasihan ya. Oke. Nah, ini helm banyak, tas ada, namanya juga PSK, pendagang sembarang kalir lah. Ini oke, datang ke Lumajang, banyak sini murah-murah, harga grosir. Silakan nih. Nah, ini pompa-pompa ada, pompa kuno ada. Nah, ini yang Islami Al-Banjarian ada. Mau karaokean ada sini, karaokean ada. Ini dijual. Tas ada, tas. Ini tas. Ambilnya di Pasar Turi ini, Lur. Grosiran. Nah, ini masih di tas ini. Nah, helm banyak. Namanya juga PSK, pedagang sembarang kalir. Lah, bahasa Indonesianya itu pedagang apa saja. Kacamata ada. Aksesoris ada. Kita masuk ke area sepatu lah. Nah, kita hidupin flashnya dulu. Nah, ini masuk ke sus itu sepatu, sus lah, sepatu. Nah, ini sepatu. Nah, ini antar pilar ini. Nah, antar pilar lumayan bagus ini. Nah, ini ada. Wah, ini. Buat olahraga ini loh. Kayak kodachi. Nah. Ada banyak. Nah, ini. Helm tampak sini ada. Sandal ada. Banyak lur, Lumajang lur. Sandal ini. Mau merek apa? Eger ada.
Eger ada di sini. Ini Ardiles ada. Yang impor ada, Converse ada sini. Belby ini lah. Lengkap lur. Kipas angin ada. Ini yang suka touring ini. Ini sepatu buat touring. Ini. Ini. Sepatu cewek, laki-laki ada. Yang mau jadi satpam ada ini, satpam. Mau jadi di banser bisa, linmas bisa. Buat nyaduk-nyaduk orang. Ada banyak sini. Silakan datang ke sini, nggak kecewa nanti. Banyak pilihannya. Daripada beli baru, dijamin kulit semua ini. Kulit asli, kulit. Ya, kulit. Nah, ini kulit. Ini yang mau olahraga ini, ada tas ini buat Strajos. Nah, coba ledakan jiwanya lu. Ini legend ini. Legend ini Kodachi ini. Dulu tak buat volley gini nih. Volley sama badminton saya pakai Kodachi. Kodachi ini. Merah kuno ini Kodachi ini. Ini. Ini impor ini. Ini impor Cina ini. Bucang. Banyak. Nah ini. Sepeda apa ada ini? Merek apa ini? Buffalo. Oke. Main-main ke sini. Ini yang belum dibuka banyak ini. Banyak yang belum dibuka banyak. Helm proyek ada. Radio ada, radio. Banyak. Rak ada. Nih masuk kamar satunya. Waduh, sini motor semua, bro. Ini motor-motor sudah pendaman, lur. Ini sudah dipendam berapa tahun ini. Udah usianya sini ditaruh udah 5 tahun sampai 6 tahun ini. Kayaknya lebih lah ini. Ini. Ini ada FR Family. Original chat ini. Winter Joy. Ini apa ini? Oh sama Bintang Joy perkotolan. Ini V80 Bagong. FR lagi. Wah, ini peti. Kuno ini peti ini. Ini mau nyimpen apa ini? Ini drum ada ini. Ini buat ngobat zaman dulu ini. Buat ngobat apa zaman dulu ini. Itu. Spare part banyak loh. Ini ada sekok Mercy. AYS apa? T-nya ini punya AYS ini, AYS Matchers ini. Ini AYS Matchers ini. Inggrisan ini. Ini. Ini loh. Apa ini? Kipas itu loh. Jok Vespa loh. Ini barang antikannya ini. Silakan main-main ke sini. Dan yang masih abai, jangan sampai. Saya udah jalan-jalan di dalam ini, lur. Dan kita berbincang sama pemilik kios PSK, lur. Ini awalnya dulu gimana? Ya, awalnya saya itu frustasi karena saya dulu kan di farmasi, karena farmasi ada banyak problem, sehingga saya berusaha untuk memutuskan untuk cari kerjaan yang lain, yaitu kira-kira untuk menutupi dapur itu gimana. Jadi saya secepat kilat mencari pekerjaan seperti ini. Jadi dengan modal yang sangat kecil, dengan untung yang minimal itu 500%, jadi ini saya lakukan mulai dari 2008 sampai sekarang. Jadi sudah 13 tahun saya sudah menikmati dan merasa bahagia di Lumajang. Karena di Lumajang banyak sekali produk-produk yang dalam isinya bumi saya gali, sehingga disinilah barang saya menumpuk.
menumpuk Liga Internasional. Inilah lur, enaknya kita main di rosokan ini lur. Kita cari itu di apa? Cari itu di besi-besi tua yang sudah tidak terpakai sama orang itu dibuang, ditimbang di harga per kilo. Lah, kita belinya juga per kilo. Nanti kita jualnya bijian. Lah, kadang itu bekas itu lebih mahal daripada baru. Lah, itu kelebihannya di PSK. Nah, itulah asal muasal PSK udah 13 tahun melalang buana di Lumajang. Ini sebagai supplier antikan yang ada di Lumajang, kayak Birmantara itu Cato yang menyuplai. Mor, Didot, Didi Ang Tua itu Cato semua ini. Ini penyuplai utama. Kalau di istilah bisnis ini produsen utama. Nah, kalau sampai ini produsennya apa? Macet. Macet. Udah teman-teman macet semua di daerah Lumajang. Udah enggak ada barang di Lumajang. Kalau yang produsennya udah macet. Jadi doakanlah untuk PSK ini sehat selalu agar bisa menyuplai teman-teman yang ada di Lumajang. Dan Lumajang masih terkenal banyak barang antiknya. Oke. Sekian dari kita. Jadilah berdaganglah rosok. Jangan sepelekan rosok karena hasilnya seperti emas. Bolehlah barang rosok, tapi hasil seperti emas. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.